Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pimpinan majlis pada malam ini. Yang diraikan, yang berbahagia ayahanda Tun Mahathir Muhammad, legenda kita, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimi muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah, tak lupa juga kepada pegawai keselamatan kita, Polis Diraja Malaysia. Mudah-mudahan pada malam yang penuh keberkatan, 5 Muharram 1445, masih membara bersama kita semangat, semangat berhijrah Nabi dalam menunaikan tanggungjawab yang cukup besar. Dalam peristiwa yang cukup besar ini, kita mengambil dengan semangat ma'al hijrah. Ma'a maksudnya bersama. Hijrah ialah satu proses, satu peristiwa yang cukup agung. Sehingga hari ini Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil peristiwa hijrah sebagai mercu tanda dalam meletakkan asas pengiraan tahun bagi umat Islam. Tidak disandarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disandarkan kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak disandarkan kepada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi merujuk kepada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah membina sebuah negara bangsa. Salahkah kita malam ni kalau kita memperjuangkan bangsa, tuan-tuan? Salah atau tidak? Nabi berbangga dengan bangsa Arabnya. Nabi menyebut dalam sepotong hadis, innallaha astafa kinana min waladi Ismail wastafa Quraisyan min kinana wastafa Hashiman min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Nabi menyebut, sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah. Kinanah ini ialah nama moyang Rasulullah yang ke-14. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ismail alaihi salam terdapat 39 moyangnya. Daripada 39 moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Kinanah, Nabi menyebut Allah memuliakan Kinanah daripada keturunan Ismail alaihi salam. Daripada Kinanah Allah muliakan kabilah yang bernama Quraisy sebagai kabilah yang paling dominan di semenanjung tanah Arab, Jaziratul Arabia. Daripada kabilah Quraisy Allah muliakan aku dari keluarga Bani Hashim. Dari keluarga Bani Hashim Allah muliakan daku daripada rumah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi berbangga dalam keadaan itulah keturunannya. Dan tidak menjadi masalah dalam kita menyebut bangsa dalam perjuangan. Dan ketika berhijrah ke Madinah, dalam peristiwa yang agung itu, Nabi berpaling ke Mekah. Kami berpaling ke Mekah. Nabi menoleh ke belakang. Lalu Nabi menyebut, ya Mekah, laukanu ahluki ma akhrajuni minki
ma kharajtu minki. Wahai Mekah, kalau tidak kerana penduduk engkau menghalau mengusir aku, nescaya aku tak keluar daripada Mekah. Kasih sayangnya Nabi kepada Mekah. Sahabat-sahabat, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal. Bilal ni orang dia kulit hitam. Bilal dekat Mekah tidur di kandang kuda, di kandang unta. Bilal bila berhijrah ke Madinah, Bilal demam berminggu-minggu kerana rindu kepada Mekah. Sebab itu kita sebagai rakyat Malaysia pada malam ini, secara fizikal atau secara maya di belahan dunia sekali mana sekalipun, kita hadir, kita mengikuti program ini, Jelajah Bangsa, dan juga kita nak mencerita, nak berkongsi kerana kasih dan cintanya kita kepada negara. Dalam keadaan cinta kepada bangsa, kepada negara merupakan sebahagian daripada perkara unsur yang cukup penting dalam kehidupan. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, saya bersama dengan sahabat-sahabat Datuk Marzuki dengan Tun sendiri, kami daripada pertubuhan pendokong dan pencipta ulama, so-called geng ustaz Malaysia. Geng ustaz ni bukan semua ustaz. Dalam geng ustaz ni macam-macam orang ada. Yang ustaz, yang bukan ustaz, baru nak start, semua ada. Yang rambut panjang ada. Macam-macam ada. Tetapi apabila kita sebagai rakyat Malaysia, apabila kita orang Melayu, orang Melayu ini sangat sinonim bila sebut Melayu, Islam, Islam Melayu, maka kita bersatu pada malam ini di atas agenda yang sama dan di atas keyakinan kita. Kita membawa satu agenda dan satu gerakan dalam kita mempertabatkan negara kita, bangsa kita, jangan tinggal agama. Dengan sebab agama ni kita jadi mulia. Tuan-tuan, orang yang disemadikan bersama Nabi, kalau kita ziarah Rasulullah, kita akan ziarah orang ini. Kalau kita lalu di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dalam Masjid Nabi, kita lalu di hadapan kubur Nabi, makam Nabi yang mulia, kita faham dia Nabi, dia Rasul. Lepas tu kita beri salam kepada orang yang di makam sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita faham dia orang yang sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebut, kalau aku ada orang yang aku boleh pilih besok ke akhirat sebagai aku punya buddy, orang yang paling rapat dengan aku, nescaya aku pilih Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi ini cukup sinonim dalam perjuangan ketika Mekah, Madinah, sehingga disemadikan bersama. Tiba-tiba tuan-tuan, di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang dikenali sebagai Amirul Mukminin, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, tokoh kepada hijrah Nabi yang mulia. Penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada Umar. Nabi pernah berdoa dengan sepotong doa yang hebat. Umar Al-Khattab termasuk dalam senarai pendek doa Nabi bersama dengan Abu Jahal. Allahumma ansuril Islam bi Umarain. Satu Amru bin Hisham Abu Jahal, satu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Apa beza dua Umar? Apabila Umar Al-Khattab dia menentang Rasulullah, dia yakin bahawa dia benar dan Rasulullah salah. Tetapi Abu Jahal dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin Nabi benar, tapi dia kerana perkara-perkara peribadi. Di zaman jahiliah, saya nak cerita sikit je. Ketika seorang hamba, diriwayatkan tuan-tuan, Umar bagi dia penampar sikit, kita kata backhand lah, matanya buta tuan-tuan.
Umar ni orang dia gagah, orang dia besar, keturunan pendekar macam Khalid Al-Walid. Umar ni dalam kitab Sirun Nubala, dia kalau naik kuda, kaki dia jejah kat tanah, tuan-tuan. Umar baru tampar sikit, mata buta hamba tu. Tak tahulah kalau dia smack down, tak tahu jadi apa. Umar Al-Khattab ni dalam orang duk minum bawa jak, bawa arak, Umar dia bawa bera, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar bila nak berhijrah, Nabi kata tunggu, tak turun wahyu. Bila Umar nak berhijrah, Nabi kata silakan Umar. Orang menyusup-nyusup berhijrah ke Madinah. Umar, dia pergi buat announcement, siapa nak isteri jadi janda, anak jadi yatim, tunggu belakang lembah. Umar nak berhijrah. Itu Umar Al-Khattab. Umar yang saya sebutkan ini, dia berhijrah dengan sebab beberapa ayat dari surah Taha. Bila dia tampar adik dia berdarah hidung, dia tampar adik ipar dia dalam keadaan bila dia mendengar beberapa ayat dari surah Taha sampai kepada ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Seolah-olah Umar mendengar ayat ini dibisikkan oleh Jibril ke telinga dia. Umar rasa bahawa Jibril bisik kat telinga dia, hey Umar, engkau ni siapa? Yang kau nak tampar, yang kau nak bunuh, yang Nabi yang aku kirim kau siapa? Lahu ma fis samawati. Tuhan tu ada langit bertingkat-tingkat, dia ada bumi berlapis-lapis, langit dan bumi dia yang punya. Wa ma tahtas sara, bawah bumi pun dia punya. Engkau siapa Umar? Umar berhijrah. Dan hari ini tuan-tuan pergi ke Madinah, orang yang pernah cuba nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu disemadikan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya satu proses sahaja, penghijrahan dia, jiwa dia, hati dia kepada keimanan. Lalu sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita yang datang pada malam ini dalam keadaan kita suka kepada kezaliman, kerana yang dikatakan asabiyah bukan perjuangan bangsa. Nabi ditanya, mal asabiyatu ya Rasulullah, apakah itu asabiyah wahai Rasul Allah? Nabi beri jawapan untuk kita pegang malam ini. Kalau kita ada benda ni, zalimlah kita. Kalau tak ada benda ni, kita tidak melakukan kezaliman. Apa itu asabiyah? Apa itu yang dikatakan perjuangan kaumiah, bangsa yang salah? Antu'ina qaumaka 'alal zulm. Nabi kata, apabila engkau menolong kaum engkau melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, ketika itulah yang dipanggil asabiyah. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita pada malam ini dan seterusnya dalam musim-musim menghadapi PRN, pilihan raya negeri, 6 buah negeri, dalam kita meletakkan rasa tanggungjawab kita kepada agama, kepada bangsa, kepada negara yang kita kasih, jangan lakukan perkara yang sama dalam PRU yang ke-15 baru-baru ini. Apabila orang Melayu dia tak minat mengundi, ini juga satu masalah yang besar. Kalau benar berlaku, masalah yang cukup besar apabila orang-orang Melayu rasa kurang berminat kepada hala tuju perjalanan sebuah negara yang baik dalam kehidupan, kerana ia melalui proses pilihan raya demokrasi berperlembagaan. Maka kita tidak boleh tidak, kita kena menjadi rakyat yang peka kepada perjalanan sebuah negara kita, bukan untuk diri kita esok lusa, tapi perjalanan anak cucu zuriat keturunan kita.
Maka sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam, jangan rasa diri kita itu dianiaya, tidak. And walaupun didesas-desuskan, ada yang mengatakan kalaulah ini berlaku, habis orang tak boleh pergi gereja, tak boleh pergi tokong beribadah. Semalam saya pergi ke Tumpat. Semalam saya ke Tumpat. Bukan saya saja saya melihat sebuah masjid, masjid warisan Kampung Laut yang dibina pada abad ke-12 di Kelantan, antara masjid yang tertua. Di Tumpat, tuan-tuan, semalam saya nampak dengan mata saya sendiri, dan saya dah pergi banyak kali dah. Tapi nak sebutnya, semalam di Tumpat ada patung Buddha berdiri, ada patung Buddha duduk, ada patung Buddha baring. Kalaulah kita Islam, ini agama yang menindas. Kerajaan negeri Kelantan sejak menang tak pernah merobohkan sekecil mana pun patung sembahan daripada agama lain. Dalam keadaan Islam mengajar kita, jangan kamu cerca sembahan orang lain. Nanti orang itu dengan kejahilannya, mereka mencerca Allah, mencerca Tuhan kamu di atas kejahilan mereka. Dalam keadaan ini, asas yang dibawa dalam Islam, iaitu yang pertama al-adlu, iaitu keadilan. Yang kedua hurriyah, kebebasan. Yang ketiga sahabat-sahabat, musawat, persamaan dalam hak-hak yang diberikan kepada dan diperuntukkan oleh undang-undang. Lalu sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, sahabat-sahabat yang berjiwa besar, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan rahmat dia dalam tahun baru ini. Saya memetik sepotong syair daripada Al-Mutanabbi, seorang penyair terkenal di zaman kerajaan Abbasiyah. Cantik syair-syairnya berbunyi, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu, wa ta'zumu fi anis saghiri sigaruha, wa tasghuru fi ainil azimi al azaimu. Kata Al-Mutanabbi, orang yang jiwanya kuat, akan lahirlah benda-benda yang kuat, pemikiran yang besar-besar, jiwa-jiwa yang besar. Orang-orang yang mulia, akan lahirlah dari dirinya kemuliaan. Dan orang yang jiwanya kecil, dia akan melihat benda-benda yang kecil itu besar. Dan orang yang jiwanya besar, perkara-perkara yang besar yang mendatang dalam hidupnya dianggap kecil. Maka malam ini, jadilah orang yang berjiwa besar untuk sebuah tamadun yang besar. Mudah-mudahan kita dapat menentukan hala tuju keraja yang baik dalam pilihan raya akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.